Dengan tema menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuai jannah yang akan disampaikan oleh Bapak Nini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Kayaknya enakan duduk nih, dari nyatian baik-baiknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'adzim. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati guru kita sama Amang Karom, Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MDR SAB, dan yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Deden Saifullah Kiai, dikenal dengan Kiai Anom, dan yang sama-sama kita hormati guru kita sama Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahsan. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan yang sama-sama saya hormati guru kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz Malika Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Rahman. Dan yang sama-sama kita hormati kori kita, itu Bapak Ustaz Dewa Abdul Salam. Dan yang sama-sama saya hormati Ketua Dekan Masjid Jami'ah Mujahidin beserta jajaran. Dan yang sama-sama saya hormati Ketua DKM Masjid dan Musola, yang saya tidak sebut satu persatu karena sungguh luar biasa, sungguh banyak yang saya undang, hampir 25 musola dan masjid alhamdulillah bisa diwakili oleh Ketua DKM dan tokoh masyarakatnya. Dan yang sama-sama saya hormati Ketua Lingkungan Bapak RW 07 beserta SD 01, 02, 03. Tidak mengenai rasa hormat dan takjim saya, yang sama-sama saya hormati para kesepuhan, tokoh masyarakat, para alim ulama yang pada kesempatan pada malam hari ini bisa hadir, bisa bersilaturahim di halaman Masjid Jami Al-Mujahidin. Tak lupa yang sama-sama saya hormati ibu-ibu, adik-adik sekalian, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada penghulu alam sayyidil awalin wal akhirin, Nabi beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah Allah, hibayah dan taufik hidayah, kita dapat bersilaturahim, bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di halaman Masjid Jami Al-Mujahidin dalam keadaan berkah dan selamat. Alhamdulillah wa syukurillah, kami jajaran panitia bisa mengundang jamaah. Alhamdulillah hari ini bisa menghadirkan guru-guru kita
yang dari Jakarta dan yang dari Sukabumi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti yang akan kita beliau sampaikan senantiasa kita dapat terima ilmunya dari Allah, ilmunya dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya mewakili panitia saya lagi mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada jamaah yang hadir sini, dan saya ucapkan terima kasih para donatur yang telah membantu demi suksesnya acara ini, dan saya mendapatkan terima kasih kepada ibu-ibu yang dari pagi sungguh luar biasa sampai hari ini baru selesai. Alhamdulillah sudah mikir, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan keberkahan di alam dunia dan selamatan di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu sebelum saya tutup dengan salam, mari sama-sama kita membaca satu buah suratul Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca senantiasa disampaikan kepada kedua pembangunan Masjid Jami'ah Mujahidin, khususnya umat jamaah sekalian. Mudah-mudahan almarhum walmarhumah kita punya keluarga senantiasa di alam kuburnya, di alam badan dan iman tamat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan dijabah oleh Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana.